Aku selalu suka yang unik dan berbeda. Bermain futsal biasanya menggunakan baju jersey, tapi kali ini kita akan bermain futsal menggunakan kostum-kostum yang unik dan nyeleneh. Kita menentukan kostum dengan cara diundi menggunakan bola yang sudah disiapkan. Silakan dibuka dari Wibi, kasih lagi ke kamera. Kostum Popeye. Wahyu, Banteng. Banteng, di sini ada kostum dino, kostum sumo, kostum ayam, alien. Di sini sudah disiapkan kostum-kostumnya. Silakan dikenakan kostum-kostumnya. Guys, ini kostum kebangsaanku kok bisa jatuh ke aku lagi guys ya? Dia udah ke drive thru ya. Gede banget, Pak. Itu justru tantangannya. Nanti kamu main futsal pakai itu biar susah. Ini hati-hati kamu guntur. Kenapa? Aku seluduk. Yang mau kembaran sama aku. Baju fantastik. Langsung cek di sini ya. Jadi estate ID. Kostum ini terlalu besar untuk badanku yang sangat kecil. Parahnya adalah ketika aku menggiring bola, aku tidak bisa melihat bolanya. Tapi tidak apa, aku akan berjuang di pertandingan kali ini. Bahayanya cuma satu guys, aku takut lagi lari nanti nginjek ini guys. Nah, di bagian bawahnya tuh ada kayak kain lebihnya gitu. Tapi aku akan berusaha berlari sekencang mungkin naik dino kesayanganku ini. Walaupun letoy ayam saya, kayaknya masih belum subuh, tapi semangat saya tidak letoy. Jadi kita harus semangat, semangat ayam. Kostumnya tuh gede banget tuh, lihat tuh tanganku nih, kayak ampe. Kalau ada bola di bawah nggak kelihatan guys, terlalu gede ini. Tapi nggak apa-apa, tetap harus semangat guys. Krek, 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 krek. Aku adalah alien dari planet Pluto. Siap membantai musuh-musuhku. Ini bantengnya ngamuk guys, kakinya tuh ngangkat ya gini. Nah, jadi main bolanya susah, jadi aku harus bekerja sama dengan bantengnya. Karena bolanya akan selalu ada di kepala banteng. Yang satu tim sama aku pasti menang pokoknya. Juara! Sebelum kita mulai pertandingan, kita harus lakukan pemanasan. Jadi silakan setiap orang bergantian kasih contoh gerakan yang lain harus ngikutin. Mulai dari aku dulu, begini dulu. Tuh, balik lagi. Wah, gak bisa, gak. Pak. Ya, udah cukup dari saya. Silakan dari Wahyu, gerakan apa? Angkat kaki. Oh, ini saya angkat kaki, Pak. Ini saya juga udah angkat kaki. Duki. Duki. Oh, jumping jack. Satu, dua. Tiga, mantap. Tujuh. Tunggu dulu ente ya. Dari Wibi dulu, gerakan apa? Lari di tempat aja. Silakan semuanya lari di tempat. Ini tujuannya supaya nanti nggak keselio ya. Bandit, kasih gerakan. Gini, gini. Gini. Pala ya, takutnya nanti mau ngidul bola. Gerakan terakhir untuk pemanasan kali ini dari Guntur, silakan. Renggangkan kakinya, diputar pinggulnya dari ke kanan ke kiri. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Kita lanjutkan di pertandingan pertama. Kali ini adalah pertandingan adu penalti lagi. Orang yang pertama akan menendang adalah Mr. Bandit. Anda mau siapa jadi kiper? Wibi. Wibi silahkan. Wih, lihat tuh, dia udah selebar gawang. Popeye berhasil menghalangi bolanya, tidak masuk ke gawang. Popeye kalau gitu diam di situ dulu. Penuh ya. Penuh sekali gawangnya sama dia. Yang berikutnya akan menendang adalah Guntur the Ayam. Kukuruyu! Tidak masuk, bagus sekali. Wibi sang juara bertahan kiper. Ya, silakan Wahyu. Saya PS1. Berikutnya kita lihat aksi dari Sumo. Tidak masuk. Baru satu orang ya Wahyu yang ngegolin ya? Judis. Aku ya? Gitu kayak gini. Siap Wibi. Wow! Gol. Dino berhasil. Sekarang giliran Wibi yang nendang ya. Silakan. Siapa yang jadi kiper? Yudis. Waduh, Dino guys. Okay. Lama. Gila gede banget sumpah kayak lihat transformer. Gagal guys. Dinonya hebat juga, kakinya naik. Jadi bisa dilihat tadi yang berhasil menggolkan Wahyu 1 poin, Dino 1 poin. Oke guys, pertandingan berikutnya kita akan bermain crossbar challenge ya. Jadi siapapun yang bisa kali ini menendang kena tiang. Pokoknya asal bisa kena tiang, kita dengerin kalau ada bunyi besi ting, itu nanti selesai main dibelikan minuman. Crossbar challenge, silakan ayam. Woi! Hebat ya. Ayam jago di sana. Ayam jago nih memang ayam jago. Silakan yang berikutnya, banteng. Kita lihat. Ayo. Sayang sekali terlewat ya. Kita lihat sekarang aksi dari alien, apakah dia bisa mengenai tiang alien. Sekarang adalah berhasil. Jauh sekali. Dino. Kita coba ya guys ya, kena tiang. Wah, jauh sekali. Jangan, aku mau ngincer yang paling kanan tuh. Semua akan mencoba mengenai tiang, apakah dia berhasil. Kena tiang, Dino.
berhasil. Popeye, silakan Popeye. Oke. Kita lihat aksi Popeye. Betul. Tiang. Gak bisa guys. Jadi kali ini yang berhasil cuma 2 orang, Ayam dan juga Sumo. Nanti aku kasih hadiah minuman di akhir video setelah selesai bermain ya. Kita lanjut ke babak berikutnya. Babak ketiga, kita akan bermain juggling lagi. Kali ini menggunakan kostum. Silakan. Yang pertama, saya serahkan kepada Alien. Oke. Kakinya yang mana nih? 2 saja. Tidak bisa, baru 2 saja. Silakan, Banteng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 lumayan ya. Silakan ya, orang berikutnya siapa dulu? Ayam dulu aja. Ayam. Ya, sama. Sudah ya? 2. Ya, semua dulu. Jadi kalau dikit-dikit dia enggak bisa bawa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Woi. Hebat sekali. Popeye, tangkap. Sementara skor sekarang dipimpin sama Sumo ya. Tadi terakhir Banteng disalip oleh Sumo. Kita lihat Popeye. Berapa paling tinggi? 9. Aku duluan aja kalau gitu. Biar Sumo menjadi misteri. 1, 2, 3. Nah, kita lihat nih ya, ini yang terakhir nih, Popeye. 1, 2, 3. Belum bisa ya? Belum. Kita akan mencari ruang sekarang ya. Jadi kita akan bermain beneran nih, 3 lawan 3 aja. Okay. Tapi kita hompimpa. Hompimpa. Hitam. Kebanyakan hitam dong. Hompimpa. Yeah, Pak. Pas nih. Aku bersama dengan Popeye dan juga Banteng akan melawan Ayam, Sumo dan juga Alien. Kita mulai pertandingannya. Kita akan sweet dulu mencari siapa yang melakukan kick off ya. Yang menang kick off 1 2 3. Nah, menang aku ya, aku akan kick off. Sebelum aku kick off, kalian like video ini, kalian tulis komen di bawah. Kita harus buat keseruan apa lagi guys ya. Komen di bawah, nanti yang aku pilih kita kasih lihat namanya, dari siapa nih idenya. Oke, okay? Go! Popeye, kita langsung maju saja. Mana Popeye? Langsung open, dia bagus sekali. Dia oper tinggi. Cepet banget pertandingannya. Kita mulai lagi. Ayo Wahyu, silakan maju Wahyu. Ada ayam. Maju Wahyu. Ayam. Lihat bolanya. Bolanya besar. Hei, ayo. Ayam. 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 Yo. Sumo. Popeye itu jatuh. Hei, lalu jatuh. Salah guys, 0-2. Langsung maju Wahyu. Out, bolanya out guys, sayang banget. Wah, lompat. Masuk Wahyu. Yes, sekarang kedudukan jadi 1-2. Masih ada peluang untuk mengejar ya. Go! Awas, kapan berdua panjang. Look. Susah larinya pakai beginian guys. Go! Oke, Dino menyambut bola dulu. Dua-dua, Banteng membuat gol. Go! Bisa aku? Ya, Pak. Gitu doang. Bobolan. Bobolan senang. Bergaya dia. Iya. Orang aku sedih. Skornya jadi 3-2. Kali ini kita bertanding mencari poin 5 ya, teman-teman ya. Doakan semoga kita bisa menang. Langsung aja. Ayo Wahyu. Kucing kita kan Wahyu. Pegang sama semua. Ayo. Bagus. Tendang. Popeye-ku udah 2 kali jatuh loh. Gol petak. Skor sementara menjadi 2-4 untuk tim saya dan 4 untuk tim mereka. Ini kalau mereka bisa ngegolin satu lagi, maka pertandingan berakhir. Ya Pak, kita pasti menang. Oke, silakan. Maju Wahyu. Maju. Kasih par. Tendang aja Wahyu. Tendang aja Pak. Enggak boleh. Tendang. Hidup. Ah. Tinggal.
Maaf guys, belum bisa memuaskan kalian. Kalah. We are the champion, my friend. Nice, nice. Proton.